Nyekel kitab ini mau wangis. Nah santri pikirannya siji. Cari santri, Masya Allah, mantunya Mbah Yai tawadu ini. Ya Allah, gue ngocok kitab harus nangis. Masya Allah, apa ini cek empuwe. Al-Mukarram, para alim, ulama, para kiai, al-akhas, yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Hambali, juga Abah Topan dari Surabaya. Al-Mukarram, Romo Kiai Haji Maksum Maulani beserta ibunya Hajah Elvi Ni'mah Hamidah Hanum dan seluruh keluarga Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar, para pejabat Bapak PJ Wali Kota Mojokerto, Bapak Muhammad Ali Kuncoro SSTP MSI, Bapak Kapolresta Mojokerto, dan Dandim Bapak Camat, juga Kapolsek Magersari, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh jamaah pengajian peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Dulu itu Rabiul Awal itu dikatakan bulan yang jelek, karena biasanya orang bilang bahwa bulan yang baik itu bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Rajab. Tapi kenapa Kanjeng Nabi dilahirkan di Rabiul Awal? Bahwa sebenarnya semua bulan itu baik. Termasuk penghulunya hari itu adalah hari Jumat. Tapi justru Sang Baginda Rasul dilahirkan pada hari Senin. Sehingga kita semua sadar bahwa semua hari itu baik kecuali hari Minggu. Kata Bu Ita, nih Ita, hari Minggu gak baik karena Pegadaian tutup aja. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, kami sampaikan kebetulan kami ini sebagai penjabat wali kota sudah kurang lebih melaksanakan penugasan itu selama 9 bulan. Ngapunten Yai, kalau 9 bulan itu ibarat ibu-ibu kalau sedang hamil. Ini kan berarti tanda-tanda mau melahirkan. Dan tentu harapan saya akan lahir sebuah gagasan baru lewat kepemimpinan yang nanti akan kita pilih bersama pada tanggal 27 November. Saya berpesan, sekali lagi saya berpesan, kalau Kanjeng Nabi, karena ini kan maulidan, itu kan punya sifat-sifat yang sangat mulia. Pertama itu beliau sidik, jujur. Jujur niku mboten wonten sekolahanipun. Jujur itu tidak bisa diajarkan
tapi bisa dicontohkan. Dan kejujuran ini harus kita hidupkan. Banyak orang pinter tapi tidak punya akhlak, tidak punya manner, tata krama, dan tidak punya attitude. Jadi pertama, carilah pemimpin yang sidik. Yang kedua, tablik. Menyampaikan kebenaran, mengkabarkan kebenaran, amanah bisa dipercaya, dan fatonah tegas. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, karena kita semua sebenarnya ingin mendengarkan langsung tausiah dari Abah Muhammad Imam Hambali. Harapan saya semoga nanti tanggal 27 November warga Kota Mojokerto betul-betul bisa memilih pemimpin setidaknya memiliki 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Kalau itu terwujud, maka kita semua harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Berarti umatnya Kanjeng Nabi masih ada sampai saat ini. Tapi seandainya hanya 3 sifat yang dimiliki, kita juga patut bersyukur. Berarti masih ada pemimpin yang ingin menuju ke arah kesempurnaan. Tapi seandainya tidak ada 4 sifat pun nanti yang sama seperti yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi, saya berdoa, saya bermunajat, semoga pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan sekalian yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Pondok Pesantren Al-Azhar yang hari ini berusia ke-24. Semoga di usia yang sudah cukup dewasa ini, ke depan bisa melahirkan sebuah inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan, dan kualitas derajat pendidikan yang ada di Kota Mojokerto akan semakin meningkat. Dan Kota Mojokerto, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ini adalah telatah Mojopahit. Semoga kebangkitan-kebangkitan besar akan lahir di telatah bumi Mojopahit dan khususnya di pondok pesantren tercinta ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan tolong saya memberikan sedikit pantun dan dijawab dengan Al-Azhar. Burung kutilang, burung cindrawasih. Para jamaah tersayang, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pirsani king mriko kula kali panjenengan kaya sing disunatno. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya nikmat utawi kenikmatan sampun kula panjenengan raosaken antos samnika hingga panjenengan saged rame-rame rawuh wonten majelis menika semata namung keparingane Allah Subhanahu wa taala. Kula niku monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjukaken raos syukur alhamdulillah. Tau syukur alhamdulillah. Ini turu lho gitu ya. Tau syukur alhamdulillah dateng kersanipun Allah ing pamrih muga-muga donga kula panjenengan dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mangan roti rasane legi. Cakep. Tambah mantep nek diwenehi vanili. Bapak Ibu, monggo tetep seneng meringati Maulud Nabi supaya uripe dibarokahi. Amin. Contone kaya kula ngeten iki masih dadi dagelan sik menangi jaman kaya ngeten iki. Mung sayange arep rabi maneh wedi karo kiai. Nami kula Topan, kelahiran Kutha Malang.
mungkin nek bisa ngoni nggih. Alhamdulillah beneran dening ora bisa ngoni ya wani gegeran. Mungkin mungkin saya cok ya itu aja kan mungkin. Nek selawat-selawat menah dini lari-lari ini. Ini kok sarjana mahasiswa dulu. Sing penyanyi sing berikut ini semester 5. Nah, sing ikut ini semester 50. Bisa ya ikut ngatur-ngatur kayak gini. Itu nama-nama gini. Solawatan Allah, lo tak nembang mawon yang mengandung filosofi. Jadi wong tuwa iku aja arep-arep bales budine anak. Sing penting anak tetep didongakno. Perlune nopo? Nek Rasulullah panjenengan ora dibales budi karo anak, tetep Rasulullah loro nanti. Tapi nek nyantungno insyaallah anake lancar, wong tuane seger waras. Jadi bikin kira-kira lo namungan bu. Selanjutnya dibawakan oleh Kyai Imam Hambali. Ya baik Kyai kepingin nyanyi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarram Romo Ki Haji Ma'sum Maulani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Mojokerto. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Mojokerto, Gus Ali Kuncoro. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Mojokerto. Yang saya hormati, saya muliakan Ning Ita, Ketua Muslimat Mojokerto. Semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang saya hormati Ning Yayang, punyai Kamidanu. Semoga selalu sehat walafiat. Bapak-bapak muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Darnabil, yang saya hormati, langkung-langkung sedaya para sesepuh pinisepuh ingkang sami rawuh ingkang kula hormati. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, para pemirsa JTV di seluruh Indonesia, alhamdulillah dengan izin Allah, saya dan Abah Topan saat ini ngaji di Pondok Pesantren Al-Azhar Mojokerto. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kebetulan peringatan maulid sekaligus hari ulang tahun pesantren Al-Azhar yang ke-24. Semoga Al-Azhar senantiasa ditulungi Allah sehingga benar-benar menjadi lembaga pendidikan Islam yang barokah. Barokah dunia, barokah akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berzikir sebelum ngaji sehingga kita semua beserta keluarga khususnya anak-anak kita selalu ditulungi oleh Allah. Jenengan tirukan
termasuk yang melihat dari CCTV seperti yang disampaikan beliau, karena memang sudah zamannya seperti ini. Jadi ngaji itu bisa lewat TV, bisa lewat HP, bisa lewat macam-macam. Sing penting niate ngaji. Monggo menirukan saya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu. Ya Rahmanu. Ya Rahimu. Ya Rahimu. Ya Quddusu. Ya Quddusu. Ya Salamu. Ya Salamu. Ya Azizu. Ya Azizu. Ya Alimu. Ya Alimu. Ya Karimu. Ya Karimu. La haula. La haula. Wa la quwwata. Wa la quwwata. Illa billahil. Illa billahil. Aliyil azim. Aliyil azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Wa ala. Wa ala. Ibadillahi. Ibadillahi. As-salihin. As-salihin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Gusti Allah.
sing waras nggih tambah waras. Nomor kali insyaallah gak ketang sepisan. Akhire ditakdirne saged ibadah teng Mekah Madinah. Alhamdulillah. Kelanten niki acara pertama Maulid nomor kali ulang tahun pesantren. Monggo sareng-sareng mirengaken lagu Nur Muhammad. Muka-muka setuanten niki angsal syafaati Kanjeng Nabi. Angsal Nur Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wong urip iku bah mesti mati. Lah, durung tak terus nih. Biasane ngoten lho. Wong urip iku pokok cinta Kanjeng Nabi mesti dicintai Gusti Allah. Wong urip kuwi pokok cinta karo Kanjeng Nabi mesti dicintai kalih Gusti Allah. Ya. Mesti. Ayate ngene ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad omong-omong wong-wong. Kalau dia memang benar-benar cinta Allah, fattabi'uni. Kudu manut aku, manut aku itu aku Kanjeng Nabi. Harus cinta Kanjeng Nabi. Manut Kanjeng Kanjeng Nabi. Nak wis cinta Kanjeng Nabi, manut Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Uripe mesti dicintai Gusti Allah. Sing dawuh itu Allah dhewe. Jadi wong itu nak wis dicintai Allah, apapun yang terjadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin. Semuanya serba mungkin. Ya contohlah, ngapunten lah. Jenengan semerep abad topan niki kan dagelan. Pelawak. Ya, pelawak. Jaman sak monten niku terkenal enten acara toples. Topan lisus. Enten acara ketoprak umur. Gini ki wong. Lah adi e gandengan ini kok adi e kandung lesus mati. Mati. Koncone pun mati kabeh ini. Bambang Gendolet mati, Basuki mati, Mami mati. Wis mati kabeh, karek situ tok nih. Iki umpomo mboten ngetutno kiai mati. Nggih mboten napa-napa nek kyaine ajeng ndisi iki. Santri urip dendeni kancane sing mati. Mboten tak omongi. Omongi malah ngerti kabeh. Ya krana abah topan iki nggih cinta Kanjeng Nabi, nggih haji, nggih umroh, nggih pinter selawatan sakniki. Alhamdulillah sampai saat ini panjang umur. Amin. Amin amin. Tapi nggih pancet goblok. Pancene ketoke lho, goblok permanen nih. Tapi mboten, ketoke pancene koni ditakdiri goblok. Ya. Tumut jenengan 15 tahun terus pinter. Ya. Kok kuwatir nek jenengan kalah kali kuno. Ngene menawa goblok pokoke seger waras. Nggih, mungkin. Dadi wong itu nak cinta Kanjeng Nabi, pasti dicintai Allah. Lah nek wong dicintai Allah, semuanya serba mungkin. Contoh suatu saat ana wong wedok, wong Yahudi. Wong wedok Yahudi. Jenenge Garuan. Garuan cerita. Hei! Ini kitabnya itu gak disebut dong. Gak boleh. Tak gipeng pingsan. Nah, orang wedok ini bonci nih dari Kanjeng Nabi setengah mati. Orang Yahudi ya? Ya, mereka bojone mati waktu perang Khaibar.
bojone mati, dulu-dulune mati waktu perang Haib. Akhirnya wong wedok niki benci. Lah, akhirnya takon cara saniki lah, cara Pak IC wali kota kan duwe ajudan. PLT kan sing bener. Hah? Anas PJ PLT. Apa ya? Pejabat nilai ta'ala. Takon. Cara bahasa Mojokerto. Mojokerto. Ika ya. Mojokerto ngoten. Kowe iki njuk apa? Ika. Mojokerto asli nih. Iya. Mas Rasulullah iku cara mangan lho senengane apa? Akhire sahabate Kanjeng Nabi jawab. Kanjeng Nabi ku senengane wedhus enom. Cempe. Wedhus enom dipanggang terus sikile utawa apa istilahnya? Upune. Tempong-tempongnya itu dipanggang atau dibakar, itu Kanjeng Nabi paling senang. Ya wis mas, matur nuwun. Akhirnya wanita Yahudi ini belek wedhus. Mari belek gesem apa? Tempongnya itu dibakar, tapi dipiur-piuri racun. Masyaallah. Lho mancene wong loro ati. Wong iku nek seloro ati niku apapun bisa terjadi, dilakoni. Wong loro ati. Wong loro ati. Tapi sing paling sedih loro mata. Ora rumdindi. Ya bocah. Loro mata ya bijak. Loro ati ya buta ati. Nggih, nggih. Akhire bosong pun mateng. Mateng. Ah, diterno nyawane Kanjeng Nabi. Nyawane Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi mari salat Isya. Zaman waktu itu kan gurung ono listrik. Jadi cek peteng. Perempuan itu mendelik. Hah? Mendelik. Sembunyi. Ya. Mendelik. Mendelik ya kan. Sembunyi. Sembunyi. Ah, begitu Kanjeng Nabi mios keluar dari masjid mau pulang di soko. Ya Rasul, kaget Kanjeng Nabi. Nggih, sinten kula Rasul? Wonten napa Bu kok dalu-dalu? Kula masakaken senengane jenengan. Wedhus nom. Cempe niki pun kula bakar nih. Alhamdulillah. Ah, seneng Kanjeng Nabi. Matur nuwun Ibu. Nggih, suwun. Boleh. Pikirane wong wedok iki matek mat mari ngene matek matek kon mari wedok Yahudi yo ya matek matek mat umat ya kan tempong tak kei racun ya Kanjeng Nabi kan garo nek gono racun lho Kanjeng Nabi itu selalu kalau dahar itu mengajak sahabat-sahabat. Aku kan podo mek sampean. Aku mangan kan mesti tak jajan sampean. Tak jajan enggak dewe-dewe. Mboten padha. Lah kantong bisa. Aku isin ana ning itae ngomong. Mboten. Mangane ning itae ngecap ben dibayari. Akhire, lho nate to dibayari ning itae. Pisan toyo gitu. Pisan. Ya tapi kan nate to. Lah nate pisan, sakono pisan terus karo tak jagakno. Boten usah ndang usah repot-repot. Nah jini bali kula maaf bayari boten usah repot-repot, jangan repot lu repot. Transfer mawon. Akhirnya Kanjeng Nabi nyeluhi sahabat. Sahabat panggil di timbang nah, sahabat itu lah cara saiki santri lah. Lah jenenge santri kan nenek sing cerongowan. Apa? Ya termasuk sampe kan santri ku kan ya cerongowan. Tapi kok lah santri swasta. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi guru ngongkon dahar nduwis injiku. Ora sah. Bismillah, gak apa langsung
pokoknya mundut daging itu parah. Begitu Kanjeng Nabi pendongo mau ambil, Malaikat Jibril ngomongi, Muhammad ojo mbok terusno. Rawuh Malaikat Jibril. Ya. Apa kabar-kabar? Lha yo gak perlu kabar-kabar. Oh, teng wali kota teng mudi-mudi mbok atwal disik. Lha kan seji iki mulai kaclok, kaclok. Malaikat. Akhirnya malaikat bisi kanjeng Nabi Muhammad ojo mbok pangan sebab iku ono racune. Kaget kanjeng Nabi, astagfirullahaladzim. Akhirnya kanjeng Nabi mboten sida, tapi sahabat ono sing wis kadung mangan iku ya santri cerongoan iki santri gerak entegas. Gragas. Enggak. Akhirnya mati. Sing mangan. Mati. Akhirnya krono Kanjeng Nabi dibisiki Malaikat Jibril. Rasulullah ngongkon sahabat, "Tolong golekno wong wedok sing gawa panggangan iki mau digoleki." Begitu ketemu, "Bu, jenengan iku maringi kula niate napa?" "Lho, kula cinta Kanjeng Nabi." "Temen ah." "Nggih. Kula cinta saestu." "Cinta napa arep mateni kula?" "Masyaallah, gak mungkin lah." Nah, niki ilmu niki. Uang niku nak pancen dasare niat jahat, nglakoni opo mesti gak ngaku. Bener ngaku. Wong pancene niate elek. "Saestu Kanjeng Nabi mboten niat mateni kula niki." "Lho, tapi daging sampean niku enten racune." "Gak mungkin." "Mengkel jian." "Lho, nak pancen gak mungkin, sampean coba mangono dhisik, engko nak pancene gak mati, aku tak mangan." Nangis. "Lah wong wedok niku nek ngoyel ngoten niku polahe ngoten niku." "Maksudnya polahe?" "Kuwi meneh racun." "Mboten, saestu mboten. Nang mboten mboten." "Sama, enggak sumpah orang, aku serah tahu nama-nama itu." "Aku ini sak kecap, jangan apa-apa sak Ondo." "Mesti tahu kira sama itu ini ya?" "Iya." "Ngomong itu sih enggak ngaku buat ini." "Iya, tapi itu mau Jakarta." "Iya, Surabaya tuh." "Ini kok pindahan ini mau Jakarta ya?" Masya Allah, akhirnya wong wedok niki krono dikokon mangan dhisik nangis. "Masya Allah, ya ngapunten Rasul, saestu kula sing racun." "Lah, akeh ngaku saya. Napa sampe ngracun tadi mateni kula? Terus terang kula benci kali sampean mergo bojoku mati wonten perang Khaibar. Dulur-dulur kula do mati. Dendam kula niki." Jadi Kanjeng Nabi sampean gak iso mateni aku. "Mergo aku iki uripe dilindungi Gusti Allah." Akhire wanita itu akhire tobat. Terus mlebu Islam. "Dal pundi?" "Wanita itu asalnya kan Yahudi, Yahudi. Krono roh mukjizate Kanjeng Nabi dicintai Allah, dislameni Allah, akhirnya wanita itu mlebu Islam." "Nangih metal bundi." "Yai kalau nesu." "Yo, yo gak metal dinti." "Tapi gak mlebu." "Labunten, Yai Maksum, niki nembe waras." "Yai, kok nek entek obate ngeten iki." "Ya sauni-unine bakal urip ngoten." "Maksudnya carane pripun mlebu Islam niku?" "Ya. Wah, 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 wah." "Dibaiat akhire maca syahadat terus mlebu Islam." "Ngono lho, Blo." "Ya maaf, Beb." "Muka-muka ini barokah itu lonjenengan maulid Nabi taruni kita pondok Al-Azhar
sak anak putune ditulungi Gusti Allah. Amin. Sak anak putune akhire slamet donya akhirat. Muga-muga uripe selalu digampangno urusane karo Allah. Amin. Enten lagu judule Yasir Lana. Muga-muga kowe apik urusane dikabulno Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma pesen tengene santri. Santri niku utawa murid utawa anak lah nak kepengin nasibe barokah kuncine siji to. Mboten akeh. Santri nek kepengin uripe tenang barokah kuncine siji to. Rebutan. Rebutan. Maksudnya ya, santri-santri kepingin barang apa? Kondisi itu rebutan. Itu yang boleh yakin muning ini. Karena itu goblok temenan. Ngepen goblok orang bayar pajak ya. Maksudnya ini. Lakonono dari santri yang sok mulia nih guru nih. Mesti barokah. Lakonono dadi anak sing sok mulyane wong tuane mesti barokah. Iki nek critane. Kula angsal crita niki saking Rama Yai Husain Ilyas crita iki. Dadi critane nek santri, santri arek duwe iso mlewara. Terus mondo. Mondo terus matur Mbah Yai kula niki santri mlarat. Menawi sakit kulon derek teng dalem kersane ngilangin dalem padahal maksudnya yai ngerti arek iku supaya mangan kan layak kan nak melok dalem kan mangane yang dalem yai di mesan-mesan ya leh wis mulai sesuk wis gak usah manggon dindi wis nang dalem ngene diwangono aku nggih Mbah Yai matur nuwun akhire buat dina yang dikongkok ini membacanya derek dalem mari subuh yai mulai mbalah kitab sopate melobo sing arek nih umpama gampang ini jenengnya dulu umpama melok ngaji jari yai gak usah dul open ono wedus iku ae gak usah ngaji. Ya Mbah Yai langsung metu. Kamel ngaji. Kok mari dhuwur. Mbah Yai arep ngaji melok teko. Diseneni. Gak usah, Nak. Open ono sapi ae. Sapine guru mbok ritno. Nggih Mbah Yai tok waos. Sampe dalu. Arep melok ngaji. Loh, kok ngaji? Bebek wis mlebu kondongan apa guru? Mboten iki pondok apa pon binatang. Kiai kan biasanya pakai sembarang. Gini-gini. Kurang ajar lah. Buatan sembarang hewan nenek ini mau jalan. Ya kiai zaman dulu. Oh zaman dia nih. Aku rasa repot. Gini-gini. Tadi akhirnya santri Abdullah gak nate ngaji bendas. Suwene 15 tahun. Buatan ngaji bendas. Pokoknya aku ngaji gak boleh kan mau pengen wedus, mau pengen sapi, mau pengen PT wis kan ngersiin dalem, wis ngoten suatu saat bunyai kan matur kalau Mbah Yai bah gak ngesan doa dulu tuh bah areku kongkong tok gak nanti ngaji rabi ini kapan areku lo iyo suruh tuh tuwek arah ini lali aku lah iya bang, abet nopo akhirnya ya wis, tak aturi ndamel surat Mbah Yai Mbah Yai Samsul, Mbah Yai ndamel surat surat ini padahal isine ngelamar anak Mbah Yai Ma'arif pondok-pondoknya
Aku dong gue podoe tapi jarak jauh. Akhirnya tol, gue mbak, interno surat ini. Gue nombah yai ma'arif, ya. Supaya cepet, sebabnya melakukan itu sedino. Supaya aku cepet, dalek. Tak kawani jarak. Gue mbak, kawanan jaraknya ya. Akhirnya dikawani jalan dengan surat. Nah, teko ngone Mbah Ma'arif budal isu, teko ini suri. Walik mana teko isu mana? Jare Mbah Yai Samsun. Anak ini nyanyi dong, gak mulih-mulih. Masa ada kopi yang pinggir dalan. Ditunggu, teko ini isu mana? Ditakoni. Tun, nggih Mbah. Awakmu nyanyi ae kok gak teko-teko. Lho, nggih mriko ngene Mbah Ma'arif, surate mung sukaken. Terus, nggih mboten semerep, nggih kula sukaken terus kula bali. Lho. Lah kok gak cepet tak gawani jaran. Nggih kula gowo jarane. Lho, gak ketumpak mboten. Astagfirullah. Lho, goblok. Niki peringatan tentang kiai-kiai. Masuk hampir ngomong santri ini, kira goblok pun. Ya. Udah. Ngomong mah dari santri ya tak tol. Say. Oh macam ni kalau ni ngaji, di kawan jarang ni maksudnya bayi kon numpai. Bayi mana? Ibai jadi tuntun tok. Udah mulai dituntun di kawan. Jare Mbah Yai, ya Allah dolele. Kok yo melentek dasmu kok. Kok koyo topan nek goblokmu. Jare ning Mbah Yai Samsun. Oh kenal kali kula Mbah Yai Samsun. Kita yang kenal mergo delok mesmar mesemnya jek. Kula ten nate nanggap kula ngono. Akhire jare Mbah Yai Samsun wis ayo. Terno. Diterno. Wis saiki go jalan loro. Sing situ tumpakno sing aku tumpak situe. Ben cepet. Oh, udah sampe tekane Mbah Yai Ma'arif. Wah, pomon jaman saiki di video. Yai karo santri balapan jalan. Tekane Mbah Yai Ma'arif, Mbah Yai Samsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jare Mbah Yai Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten niki crita niki Medina utawa Madura? Medina. Medina. Akhire Mbah Yai Ma'arif kaget to sing teko Mbah Yai Samsun. Pondoke gedhe. Ya Allah Mbah Yai sampean teko mriki. Nggih. Enten perlune. Wonten napa menih? Ngeten. Wau santri kula Abdullah niki kula ngeterne surat. Nggih. Surat niki kula trima. Kula buka tibake lamar, tapi arek pun mboten enten. Mulih arek. Arek niku rada goblok. Tapi santri. Oh, kenapa kula kok ditekeni santri sampeyan? Ah. Pripun niki Mbah Yai Ma'arif kula kepengin jodhokne santri kula kalih putrine jenengan. Waduh. Pokoke kalau kiriman sampean pilihane sampean mesti sae pun. Akhlake sae. Lho setuju, lho setuju. Mbah Yai Ma'arif. Ya Yai Ma'arif setuju. Akhire dijab to. Mari dijab to Mbah Samsun mulih to. Ditinggal ya kun matur. Mari, ya mantan nanya kan seneng. Mari ngono entuk seminggu Mbah Yai Ma'arif dawuh. Nah, nak mantu. Nggih, Pak. Ini saya mau ada undangan di luar. Isu-isu mari subuh kita pe terus nunggu jalan ya. Padahal doi selawase gak nanti lo jalan kita rupanya wedus sampai petek sampai sapi
gak ngomong gak, gak wani ngomong gak itu ya apa yang lakoni akhirnya ya wani gak bayar insya Allah nangun nak jadi mantune kiai ya kudu iso lah nerusno kiai mantune kiai yang menduro nih yang gelem ya seneng aku nih gak gelem tak pacok lungono iku akhirnya mari supuk santri wis kopak apa siapa lah Abdullah delok kitab itulah iki mocone piye sing disiki moco akhirnya mau wangis Abdullah nangis nyekel kitab mau wangis lah santri pikirane siji cari santri Masya Allah mantunya Mbak Yai tawadu ini ya Allah guru moco kita harus nangis ya Masya Allah ini cek mpue padahal ini mergo goblok kita aja ketemu santri goblok lu ngoten itu akhirnya bukan sih sama cowok macam kaiso sepuntene masa santri kang santri ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santri langsung balik yang kamar be gede gede uang kok tawa tuh ibu akhirnya siswa emangnya dan ditemongin be bujuni mas boten sios maus ditapi apa dah kasih itu dik ya Allah Masya Allah bingung dong tidak ada ini zaman sekolah ini baru tahu sinau baru tahu nopo-nopo pokoknya kelas ini dikon moco pelajaran kelas 6 lalu ayo kapan diwoco lagi piye lagi moco, lagi ini piye, piye apa, piye unine akhirnya menene isu yang mana wis tetep gak bisa moco, ya nungguanis dong dibuka Al-Fatihah, Fatihah habisan nungguanis mana santri kewabeh kagum ya Allah, ngotawa tutup ya Allah ditutup mana yang gak jadi kaisom ini itu akhirnya bengi bengi putus asa jam loro bengi melarikan diri aku nak pancet yang gini ngisin ngisin nih Mbah Yai Malik yang ngisin nih Mbah Yai Samsung akhirnya melayu minggat karo bujur jam loro bengi santri ya karo tujuannya bunuh diri sing dituju itu sekoro melapu sekoro bisa melapu itu saku ini gini deh kok gak enak mati ini kena aku situ mati temenan terus ngubur sopo jari ini Mbah Yai kok nak mati bunuh diri dosa mentas mana ini kalau mati yang sekoro terus sopo sih ngubur yalah ketemu iwak hiu lem ya lalek kena iwak teri gini dan ini berapa tahun aku ah dek itu golek wit terembesi ya terembesi terembesi ya terembesi itu kau wadi yang desa itu ini dipanjang dibenek menek menek sampai di atas dek karpe itu karpe gantung di karpe akhirnya ucu ibet nih nangis ya Allah lu lagi sumpah ya Allah mati bunuh diri yang rokok urek di ngising ngising di marah tua pripon nih ya Allah ya Allah ya Allah sampai nangis sampai nangis ini ngising pulau maksud ridane guru derajate murid ridane guru derajate murid delalah Mbah Yai Samsul iku ngetok nyang awang-awang dhek kan dukur
Banyak Samsul. Numpak nopo? Ngetok blok. Ngetok ancek-ancek kok ketok. Ya wis mbok ngene iku gak usah takon. Urung rampung cerita Kiai iki gelut karo aku. Ning kamu tenang, panjenengan wong nek karo yo ngomong gak rupane kulo ngateni. Ya kurang ngerti yo, piye supaya ngerti ana lho. Ya. Nah ning kok suwun jenenge kok takoni ampun ngantos ora ati. Ya. Kene mut kawani Pak Haji. Akhire Mbah Kiai Samsul ngetok yang ngomong-ngomong. Dul, wakit deh, dulu yang awang-awang, lu, bayai, iya dul, aku roh nak awamu sumpah, harap mati bunuh diri tak dul, masya Allah mungkin bayai, sing-sing ini kulo, lo mati mawa, aja dul, mis gini, mis, mari gini medun, mulai, kita pembahayai, ma'arif, bocor dari sisu buatkan sakit Mbak Yai mari ini isok ripun sak dulu nge mocor kitab Fatihah disik ping pitu mari Fatihah sholawat ping pitu mari ngurus sebulan kitab itu langsung isok muni temenan aja lihat aku ini kiai mundur dan masuk bocor aku kiai mungkin tapi kita itu yang gak masuk akal ya ya wesah tak ridhani mereka ini ridhani guru kerajaan mereka nah akhirnya temen matur nuwun Mbak Yai Mbak Yai langsung hilang set hilang oh, pokoknya langsung nek kiai-kiai rungin kiai sepuh niku lek ngale tindak nih suaranya mengeses kan tintin apa tintin? Eh, nafrak layangan ngotot itu akhirnya mari subuh teko pede deh istri tadi gulung jari bojone mas nanti sampai dek beli opo topo pada harbunut akhirnya sias maos kita PAK si to insyaallah tak bocor insyaallah mantep mari ngoten maca Fatihah ping 7 salat ping 7 10 buka iki ora do ratu temenan iki temenan tenak kewoco ajur 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 ya Allah ajur tapi nak kewoco dirindani guru kulo ya Allah dibuka mbalah kitab lau wajah santri kuapi yang mantuk mantuk wah berarti dek mbeni temenan tawaduk temenan cah berarti aku ngaji pilih kiai kleru kok nanti kau moco pat apa patekah ping pintu panggal orang yang moco tambahin mana ping telung puluh tambahin mana yang ada ping satu jadi kasih tahu mas patekah bangane kulo niki termasuk santri sing percaya jalur niku percaya jalur niku mbok jalur apa niku wis nak kula ngalami jalur ridane guru ridane wong tuwa niku derajate urip mesti uripe barokah makane ana lagu judule apa le apa drama anu anake anak limo sifate murid sifatnya murid tuh anak-anak nah murid ya anak-anak ya nah itu sifatnya murid buka-buka santri Al-Azhar tapi santri sing barokah santri sing sok nyeneng no atine wong tua nih santri sing sok nyeneng no atine guru nih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Bapak-bapak ibu-ibu
kalau kita dengan Romo Yai pilih semantan yang sakit guna terap Yai sedidik ning manfaat angin pun dari akan Yai wantan lefat dan kilap yang pangabutan sekalian yang pamit untuk Gusti Allah yang banyak umur insya Allah sangat tetap lo sakit selalu agar dalam mengirina surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Ya Allah, sedaya ingkang berjasa terhadap Pondok Pesantren Al-Azhar Mojokerto, mugi-mugi sedaya amal jariyahe diterami Gusti Allah, sedaya perjuangane ditulis sebagai amal soleh solihah, sedaya kesalahane mugi-mugi disebutkan kali Gusti Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hajat kita sedaya mugi-mugi dikabulakan Allah. Masyarakat Mojokerto muga-muga tetap guyub rukun apapun yang terjadi dan terus masyarakat badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, mugi-mugi pondok pesantren Al-Azhar senantiasa ditulungi Allah. Pesantren yang benar-benar membawa barokah, manfaat, maslahah fitni wa dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.